Wasilah, yaitu yang diperintahkan dalam Al-Quran, adalah segala hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Azza wa Jal, yaitu berupa amal ketaatan yang disyariatkan. Jadi wasilah itu adalah segala hal yang dapat mendekatkan seorang kepada Allah Azza wa Jal, yaitu berupa amal ketaatan yang disyariatkan. Itu yang dikatakan wasilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah agar kamu beruntung. Surah Al-Maidah ayat 35. Allah menyebutkan dalam ayat ini, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini perintah takwa banyak dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabtagu ilaihil wasilah, hendaklah kalian mencari wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalan Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, makna wasilah dalam ayat tersebut adalah peribadahan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, itu maksudnya al-qurbah. Demikian pula diriwayatkan dari Mujahid, Abu Wa'il, Al-Hasan, Abdullah bin Kathir, As-Suddi, Ibnu Zaid, dan yang lainnya. Qatadah berkata tentang makna ayat tersebut, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal 'amal bima yurdi. Mendekatlah kepada Allah dengan mentaatinya dan mengerjakan amalan yang diridhoinya. Jadi maksudnya kita melakukan amal-amal soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan kalimat wabtagu ilaihil wasilah, hendaklah kalian cari wasilah, perantara. Nah, orang memahami maksud wasilah perantara, arti carilah perantara. Jadi dipahami ayat ini oleh mereka bahwa cari perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, harus cari perantara. Perantara siapa? Bisa orang hidup, bisa orang mati. Nah, maka mereka datanglah ke orang-orang soleh atau wali-wali atau yang lainnya, dengan menjadikan mereka sebagai perantara kepada siapa? Kepada Allah. Ini pemahaman yang salah, pemahaman yang batil, pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Sebab maksud dari ayat ini dijelaskan oleh sahabat, tabi'in, tabi'ut. Para mufassir menjelaskan ini. Yang dimaksud dengan carilah kepada Allah wasilah, maksudnya carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maksudnya melaksanakan ketaatan. Maka dijelaskan oleh Imam Qatadah rahimahullah, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal 'amal bima yurdi. Mendekatkan, artinya mendekatlah kepada Allah dengan mentaatinya, wal 'amal bima yurdi, dan mengerjakan amal yang diridhai oleh Allah. Bukan cari perantara dari makhluk, bukan. Bukan cari perantara dari makhluk, bukan. Nah, itu yang mereka lakukan dengan istilah tawassul kepada orang-orang yang mati. Ini perbuatan, ini perbuatan yang mereka, kalau mereka minta kepada penghuni kubur itu, ya jadinya syirkun akbar.